Seekor ikan paus sepanjang 5 meter ditemukan warga terdampar di Pantai Moale, yang terletak di Desa Hilinamasihono, Kecamatan Oo, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara pada Minggu 3 Maret 2024 sore. Keberadaan ikan paus yang diduga sudah berhari-hari terdampar di pinggir Pantai Moale ini, diketahui ketika ada warga yang berkunjung ke pantai tersebut sekitar jam 6 sore. Ikan paus. Kabau. Warga yang bernama Pasrah Hatu Bulolo itu menjelaskan bahwa paus tersebut sepertinya sudah beberapa hari terdampar di sana dan baru diketahui saat ada yang berkunjung ke pantai itu karena memang sudah jarang ada yang datang. Ikan paus deh, ikan paus di Pantai Moale. Jenis ikan paus ini belum diketahui pasti, sementara bangkainya sudah mulai mengeluarkan bau busuk. Sementara warga berbondong-bondong melihat langsung ikan paus yang terdampar itu, bahkan tak jarang mereka mengambil rekaman yang dianggap sebuah fenomena itu. Dari Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara, Jonir Mantafonao, Rilis ID TV melaporkan.